ربنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا وحلالا وواسعا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، alhamdulillah para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk kita bersama-sama pada tengah hari ini, ya, bagi mengikuti kuliah sebelum kita menunaikan solat fardu Jumaat, ya. Dan nama saya sama para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, ya, kita akan solat fardu Jumaat bersama-sama, ya, bersama dengan khutbahnya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga terima kasih kepada para hadirin sekalian, ya, khususnya pihak konsan Surau Jumaat Al-Masirin KICC, ya, kerana sudi menyambut saya bagi menyampaikan kuliah gantian pada tengah hari ini, ya. Jadi sepatutnya hadirnya pada tengah hari ini term Ustaz Zulfikar, tapi dia tak dapat hadir, dan dia kirim salam kepada para hadirin sekalian. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, actually saya sini kali ketiga saya bersama dengan tuan-tuan sekalian, ya, atau bukan kali keempat, saya pun tak ingat. Ya. Tapi biasa dijemput untuk menyampaikan kuliah Zuhur dan tazkirah Jumaat, ya, di sini. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sempena kuliah Jumaat kita pada hari ini, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya akan cerita kepada tuan-tuan, ya, perkara berkait dengan, ya, punca utama berlakunya fitnah hari ini. Saya akan cerita kepada tuan-tuan, ya, punca utama berlakunya fitnah hari ini. Kita tengok berbagai-bagai fitnah, ya. Antaranya berbagai-bagai bala bencana Allah Ta'ala datangkan ke atas umat Islam, ya. Berbagai musibah Allah Ta'ala datangkan ke atas umat Islam, bahkan serta-serta negara, hingga membawa kepada huru-hara, berperang dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Puluhan ribu terbunuh, bahkan mencecah ratusan juta terbunuh, ratusan ribu terbunuh, tuan-tuan, ya. Kalau kita tengok contoh di Syria, Syria ada ratusan ribu terbunuh, tuan-tuan, ya. Bukan ratusan orang, tapi ratusan ribu, ratus ribu terbunuh, hampir 200 ribu lebih terbunuh di Syria, tuan-tuan, ya. Di Yaman pun Allah Ta'ala balakan mereka dengan peperangan, pepecahan yang membawa kepada peperangan, ya. Jadi actually saya nak cerita kepada tuan-tuan punca utama berlakunya fitnah, ya. Kemudian solusi kepada fitnah-fitnah tersebut, tuan-tuan. Ya, macam mana nak menyelesaikan fitnah tersebut? Ya, saya akan cerita perkara berkaitan dengan fitnah-fitnah yang menimpa umat Islam pada hari ini, khususnya negara-negara Islam. Kemudian saya akan cerita solution kepada fitnah-fitnah tersebut, jalan keluar kepada fitnah-fitnah tersebut. Jadi para hadirin yang duduk belakang-belakang sana, tuan-tuan, mohon duduk apa-apa sekalian, duduk depan-depan sikit, tuan-tuan. Ya. Kerana duduk depan-depan ni banyak keberkatan kita akan dapat, kecuali yang sakit pinggang, kena menyandar, itu tak apalah, anak bersandar, nampak macam mana, ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, itu tajuk ceramah kita pada tengah hari ini, ya. Kemudian konsep ataupun kaedah yang saya akan bawa para hadirin yang dikasihi Allah SWT, melalui konsep ataupun kaedah yang mudah kita fahami, ya, itu melalui konsep Islam sebagai the way of life, which is the perfect comprehensive and pleasing by Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui kaedah Islam sebagai satu cara hidup yang lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ha, kemudian para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang saya cerita ni, saya akan cerita benda yang benar, from the core of my heart, daripada lubuk hati saya. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, sumber asas utama kita adalah Al-Quran dan Hadis. Ya, sumber asas kita adalah Al-Quran dan Hadis. Ya. Kemudian kalau kita tengok, bagi kita nak bincang pada tengah hari ini, kitab rujukan utama kita itu kitab Hadis Imam Bukhari, itu the chapter of the time. Ya. Itu bab berkait dengan fitnah. Ya, bab berkait dengan fitnah. Kemudian ayat Al-Quran serta hadis-hadis yang diambil pun daripada kitab tersebut, insyaAllah. Okey, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah tabarakallah, sekali puji bagi Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih sekali lagi kepada para hadirin sekalian, khususnya pihak pengurusan surau, kerana sudi menyambut saya bagi menyampaikan kuliah gantian pada tengah hari ini. Para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi kita berada dalam majlis ilmu. Ya, pentingnya kita menghadirkan diri dalam majlis ilmu sebagai mukadimah majlis. Perantaran kita berada dalam majlis ilmu, tentuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wataala sekalian. Berbagai kebaikan yang kita akan dapat, sama ada kebaikan dalam bentuk keduniaan ataupun kebaikan dalam bentuk akhirat. Dan yakinilah, ya, sesiapa yang dalam dan luas pengetahuannya tentang serta-serta ilmu, maka orang tersebut ataupun masyarakat tersebut akan maju. Kalau kita dalam dan luas pengetahuan tentang keduniaan, maka kita akan maju dalam bab keduniaan. Ya, kalau kita dalam dan luas pengetahuan tentang akhirat, maka kita akan maju dalam bab akhirat. Contoh paling mudah, sebagaimana kita tengok, ya, orang barat kenapa mereka lebih maju dalam bidang keduniaan? Orang barat lebih maju daripada kita dalam bab kejuruteraan, dalam bidang sains dan teknologi, ya, dalam bidang persenjataan dan sebagainya. Kenapa? Jawapannya mudah saja. Kerana di kalangan mereka ramai orang yang pakar-pakar dalam bidang keduniaan. Ya, kerana di kalangan orang barat ramai mereka yang dalam dan luas pengetahuannya tentang keduniaan. Ya. Hari ini umat Islam kita, tuan, ya, kita ketinggalan dalam kedua-dua perkara. Sama ada perkara berkaitan akhirat kita ketinggalan, dalam bab ya dunia pun kita ketinggalan. Ya, puncanya mudah saja, tuan-tuan, kerana di kalangan kita umat Islam, ya, ramai orang yang cetek pengetahuannya. Bukan tentulah kebanyakan orang duduk di LCC ni, tuan-tuan, kebanyakannya orang berilmu. Ya, walaupun mungkin mereka tak dalam luas pengetahuan tentang ilmu Islam dan akhirat, tapi mereka ada kelebihan tentang ilmu dunia, betul tak? Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, pentingnya kita kena menuntut ilmu. Awal-awal wahyu yang mana Allah Ta'ala turunkan adalah perintah menuntut ilmu. Itu dengan turunnya surah Al-Alaq ayat 1 hingga ayat 5 turun pada tahun 610 Masehi bersama dengan 22 Julai ataupun 17 Ramadan. Itu adalah wahyu pertama yang mana Allah Ta'ala turunkan arahan menuntut ilmu sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya, al-ayat. Maksud ayat wahyu Muhammad, bacalah dengan nama Tuhan Allah Ta'ala, nama Tuhan engkau yang Maha Pencipta. Ya, yang mana Tuhan engkau telah mengajar banyak perkara yang engkau tidak akan ketahui. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, awal-awal wahyu yang mana Allah Ta'ala turunkan adalah arahan menuntut ilmu. Bahkan Allah cerita dalam ayat lain, la yasawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Tak sama orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Tuan-tuan, tak sama. Ya, di kalangan tuan-tuan ni mungkin ramai engineer. Engineer biasa dengan engineer bertauliah sama tak level gaji dia, tuan-tuan? Sama tak? Tak sama. Engineer bertauliah lebih mahal gaji dia, betul? Accountant biasa dengan accountant bertauliah. Ramai dalam ni mungkin ramai accountant. Ya? Dan ini syarikat perniagaan. Kat sisi ni Petronas syarikat perniagaan. Ya? Sama tak level gaji engineer, accountant bertauliah dan accountant biasa? Sama tak? Tak sama. Yang kata belum bertauliah lebih mahal gaji dia, betul? Ya, kiaslah pak-pak lain pun sama. Ya, sama tak gaji pegawai dengan gaji kerani? Sama. Ya, sama tak? Tak sama. Sama tak gaji pegawai dengan gaji orang yang duduk depan reception tu? Ataupun gaji kita ambil gaji pengarah, gaji CEO. Ya, sama tak dengan gaji orang duduk reception kat depan sana? Sama. Sama tak? Tak sama, tuan-tuan. Ya. Jadi betullah firman Allah Subhanahu wa taala, benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu, la yastawi allazina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tak sama kedudukan orang yang ada ilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Tak sama manfaat orang yang ada ilmu dapat dengan orang yang tak ada ilmu ataupun orang yang kurang pengetahuannya dapat. Tak sama, ya? Tak sama. Sama ada manfaat dalam bab keduniaan ataupun manfaat dalam bab akhirat. Contoh paling mudah kita ambil level gaji, tangga gaji. Tak sama. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, pentingnya kita kena menuntut ilmu. Dan Islam memberi penekanan agar kita memiliki kedua-dua ilmu tersebut. Sama ada ilmu berkaitan ke dunia. Kita nak maju, nak kebaikan dalam bab dunia, kena ada ilmu dunia. Nak kebaikan, nak maju dalam bab akhirat, kena ada ilmu tentang akhirat. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, maksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat. Ya, bahkan ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang sering didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang mana kita boleh tengok sama ada dalam doa umum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam doa khusus baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ya, maksud ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat ataupun ilmu yang memberi manfaat. Ya. Kerana perantaran bila kita miliki ilmu yang bermanfaat, dia boleh menatijahkan berbagai kebaikan. Contoh, kita ada ilmu bermanfaat tentang keduniaan dulu. Ya, kita belajar engineer, masuk universiti 5-6 tahun belajar engineer, bidang kejuruteraan. Habis bidang kejuruteraan itu, terus dapat kerja dengan Petronas. Petronas offer kerja dengan dia. Kebanyakan kami semua staf Petronas, ya. Petronas offer dengan dia. Atau mungkin ada company-company lain, ya. Gaji engineer ni, ribu-ribu starting dia, betul tak? Ya. Dengan gaji tadi tuan, kita boleh bagi syarakah. Dengan gaji tadi, ya, kita boleh pergi buat umrah haji. Dengan gaji lagi, boleh kahwin yang belum kahwin. Ada yang belum kahwin dalam ni, ramai yang belum kahwin. Tapi actually siapa nak kahwin, bagi tahu saya, tuan. Saya ada grup WhatsApp. Grup WhatsApp ni, ya. Dalam Kuala Lumpur, Selangor ni ramai anak dalam umur 40, 38, 39 tak kahwin lagi. Andalusia, anak dalam lanjut usia. Gaji mahal, 5-6 ribu, pegawai-pegawai tengok ramai. Dan saya ada grup. Kalau dalam ni tentuan ada yang belum kahwin lagi, susah nak cari jodoh, jumpa dengan saya. Yang dah janggut putih tak mau. Yang dah janggut putih pakai gigi palsu tak mau. Kalau nak bagi tahu. Dan ada list menunggu pun ada. Seorang tu pegawai MBSA, cantik anak mami, hidung mancung putih. Sepatutnya saya nak tujuan saya nak saya, tapi dia tak mau. Sebab saya dah ada isteri dah. Kalau siapa-siapa nak, bagi tahu saya. Siapa-siapa nak kahwin, ya, bagi tahu saya. Tapi janganlah janggut putih, rambut putih. Rambut pun dah gugur dah, dia tak mau. Gigi pun dah tak ada. Itu tak maulah, yang masih fresh lah. Yang belum kahwin lagi. Kebaikan yang grup yang saya nak ni, dia nak yang belum kahwin lagi. Umurnya 40 ke bawah. Kalau tentuan rasa nak, kontak saya. Nanti saya bagi kontak nama saya, insyaAllah. Ya? Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, kembali kepada ilmu bermanfaat yang saya cerita tadi. Bila dalam diri kita ada ilmu bermanfaat, kalau ilmu yang manfaat tadi tentang keduniaan, dia boleh menatijahkan berbagai kebaikan keduniaan. Dan andai kata dalam diri kita ada ilmu yang bermanfaat tentang akhirat, juga dia boleh menatijahkan berbagai kebaikan akhirat. Contoh, kita tahu tentang kepentingan majlis ilmu, kita boleh datang awal hari Jumaat ni, duduk dalam majlis ilmu, lepas tu kita boleh sembahyang Jumaat tu ramai-ramai. Jadi itu tanda dalam hati kita ada ilmu bermanfaat tentang Islam. Walaupun bukan kita ni alim pun, tak alim, tak ustaz pun, tapi kita ada kekuatan, boleh datang, boleh tak kata. Ya, boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh sembahyang Jumaat ramai-ramai. Itu tanda dalam diri kita ada ilmu yang bermanfaat. Dan mati kata lain, kita boleh katakan dalam diri kita adanya Allah's guidance, adanya petunjuk daripada Allah. Ya, dalam diri tentuan ni adanya petunjuk dan hidayah daripada Allah. Ya. Dalam masa yang sama, boleh kita katakan dalam diri kita semua ni adanya ilmu bermanfaat. Ilmu bermanfaat dengan hidayah petunjuk daripada Allah, benda yang sama. Walaupun sebutan yang berlainan. Sebagaimana contoh, makan nasi, kenyang perut, benda yang sama aja walaupun sebutan berlainan. Minum air dan dahaga, benda yang sama aja walaupun ejaan berlainan, sebutan berlainan. Sama juga ilmu bermanfaat dengan hidayah daripada Allah, perkara yang sah, sama walaupun sebutan berlainan. Kalau kita belajar ilmu mantik, dipanggil mutaradifani. Perkara sebutan yang berlainan, tapi maksud sama. Ya? Okey, dan sekiranya para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT. Ya? Jadi mudah-mudahan perantaran kita bersama pada tengah ini digunakan ke atas kita ilmu yang bermanfaat. Mana ilmu di dalamnya adanya cahaya petunjuk daripada Allah SWT yang boleh membezakan antara perkara yang benar dan perkara yang salah. Ya, jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, pentingnya ilmu yang bermanfaat. Ya, kerana di dalamnya adanya hidayah dan petunjuk daripada Allah SWT. Jadi ringkas cerita, nak dapat hidayah dan petunjuk daripada Allah, kita kena cari ilmu yang bermanfaat. Kemudian secara khususnya para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, agar kita semua, ya, senantiasa diberi, ya, hidayah petunjuk oleh Allah SWT secara khususnya. Mudah saja para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, bila kita nak buat apa juga kebaikan, perbanyakkan ucapan insyaAllah. Ya. Kemudian apabila diberi apa juga kenikmatan, perbanyakkan bacaan masyaAllah tabarakallah. Dan apabila diuji dengan apa juga musibah bala bencana, perbanyakkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan lebih afdal kalau kita kena musibah bala bencana, baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan sembahyang hajat 2 rakaat.
Itu cara sunnah bagi dia Nabi SAW untuk berdepan dengan musibah ataupun bala bencana. Nescaya Allah Ta'ala akan buka jalan petunjuk untuk kita menyelesaikan masalah tersebut ataupun untuk kita keluar daripada musibah tersebut. Ya, nah, jadi ini adalah kaedah-kaedah khusus agar kita sentiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah saja. Bila kata nak buat apa juga kebaikan, perbanyakkan ucapan, insya Allah. Diberi apa juga kenikmatan, perbanyakkan bacaan, masya Allah, tabarakallah. Dan apabila kita diuji, apabila kita kata nak buat apa juga kebaikan, perbanyakkan ucapan, insya Allah. Diberi apa juga kenikmatan, banyak baca, masya Allah, tabarakallah. Dan diuji dengan apa juga bala bencana musibah, perbanyakkan bacaan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua ni ada dalam ayat Al-Quran ya. Itu yang pertamanya, kata bila nak buat apa juga kebaikan kena baca insya-Allah sebagaimana terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ayatnya wala taqulanna li shay'in fa'al dhalika wa da'a ila insya-Allah wa zkur rabbika idza nasita wa qul 'asa an yahdiya rabbi ila aqrab min hadha rasyada. Ya. Ayat mana bila kita nak buat apa juga kebaikan, ada kata kita ucap insya-Allah, insya-Allah Allah Taala akan buka jalan petunjuk hidayah kepada kita. Kemudian Nabi bila kata diberi apa juga kenikmatan, kita baca masya Allah tabarakallah pun ada dalam hadis bagi dari Nabi SAW. Ya, bila kita baca masya Allah diberi apa juga kenikmatan, maka nescaya kenikmatan yang kita dapat itu tadi diberkati oleh Allah ya. Dan apabila diuji dengan bala bencana musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, akan dikurniakan hidayah atau petunjuk oleh Allah Taala ke atas kita untuk kita keluar daripada bala bencana atau musibah tersebut. Okey, para hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Seperti biasa, beberapa perkara asas yang perlu kita kena tahu sebelum kita bincang bab-bab yang kita nak bincang pada tengah hari ini. Ya, kerana kaedah yang saya akan bawa dalam perbincangan ini itu melalui konsep Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridhai Allah. Justru kita kena tahu beberapa perkara asas. Pertama, Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridhai Allah. Perkara asas ini dia petik daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Dan yang uniknya, ayat ini adalah ayat yang terakhir yang turun daripada Al-Quran. Turun pada tahun ke-10 Hijrah, pada 9 Zulhijjah, pada hari Jumaat, pada waktu asar. Tempat turunnya ayat ini di Lembah Uranah, di Padang Arafah. Ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-yawma akmamtu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Maksud ayat, artinya Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridhai Allah. Dan Islam merupakan the greatest of Allah SWT dan merupakan kenikmatan Allah yang paling besar. Maksudnya, semua perkara diajar oleh Islam. Kerana Islam merupakan satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diridhai Allah SWT. Justru itu, semua perkara Islam ajar. Sama ada perkara berkenaan akidah, Islam ajar. Perkara berkenaan ideologi perjuangan, Islam ajar. Perkara berkenaan ibadah-ibadah khusus, sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, ibadah, khutbah, pementas, sembahyang dua hari raya, pementas, sembahyang Jumaat dan banyak lagi. Semua perkara diajar oleh Islam. Termasuk perkara melibatkan ibadah-ibadah secara umum dalam konteks urusan negara, cara Islam, Islam ajar. Melibatkan urusan ekonomi, cara Islam, Islam ajar. Melibatkan ya, sistem perundangan, kehakiman pun Islam ajar. Melibatkan ya, sistem perhubungan antara keluarga, masyarakat, kerajaan, rakyat pun Islam ajar. Menikah, kahwin pun Islam ajar. Melibatkan politik, siasat dan sebagainya juga Islam ajar. Semua perkara diajar oleh Islam, tak tertinggal walaupun satu perkara. Daripada sebesar-besar perkara hinggalah sekecil-kecil perkara. Perkara-perkara kecil, kuku kita kena potong, jangan biar panjang. Ya, hari ini ramai seorang muda dia tahu jari kelingking ni. Tak tahu kenapa dia tahu kuku jari kelingking. Saya rasa nak korek tak hidung. Kuku kena potong semua. Sunnah Nabi potong kuku semua. Jangan taruh. Ya, Nabi beritahu haram sesiapa membiarkan kuku dia panjang lebih 40 hari. Nabi kata haram sesiapa yang biarkan bulu ketiak dia tidak dicabut lebih 40 hari. Nabi kata haram sesiapa yang biarkan bulu kemaluan dia tidak dicukur melebihi 40 hari. Ya. Jadi benda yang kecil-kecil macam ni pun Islam ajar kan tuan. Ya. Ya, bab janggut pun Islam ajar. Kalau bukan polisi jabatan, afdal kita simpan janggut sunnah Nabi SAW. Ya, janggut simpan misai terin. Agak-agak handsome tak ustaz ni kan tuan? Handsome. Thank you so much. Malam ni ustaz belanja dengan saya. Pegawai ya, malam. Tengok benda-benda macam tu pun Islam ajar ya, perkara yang remeh-temeh. Lebih-lebih lagi lah perkara melibatkan kepentingan umum, urusan negara, ekonomi, perundangan, sistem kehakiman, melibatkan perkara berkaitan jenayah dan undang-undang, perkara melibatkan pergaulan, perhubungan, nikah kahwin, begitu juga perkara melibatkan politik, siasat dan sebagainya. Semua perkara diajar oleh Islam, tidak tertinggal walaupun satu perkara tu. Ya. Jadi para hadirin yang dikasihi oleh Allah SWT, inilah dia Islam sebagai the way of life, satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan diredhai oleh Allah SWT. Ya.
Jadi para hadirin yang dikasih Allah SWT, nak tahu benda ni kita kena belajar lah. Kalau kita nak tahu bab akidah, kena belajar bab akidah. Nak tahu bab semayang, kena belajar bab semayang. Nak tahu bab puasa, kena belajar bab puasa. Nak tahu bab urusan negara, sistem kehakiman, cara Islam, perundangan, cara Islam, politik, siasat, cara Islam, kena belajar lah. Cuma masalah kita ni, saya nampak orang Melayu kita ni tu kan, ha? Kerana kita cetek pengetahuan tentang politik, cara Islam, bila sebut je politik, kita imagine benda yang tak baik tentang politik. Betul tak? Kerana minda kita telah dibesongkan dalam bab politik. Sebut aja politik, kita mula nak bergaduh. Betul tak? Kerana puncanya kerana minda kita telah didedahkan dengan perkara-perkara yang tak betul berkaitan dengan politik. Dan mati kata lain, tuan, sebenarnya, kalau kita tengok, ha? Kalau, ataupun kalau kita buat kajian secara mendalam, kebaikan ahli-ahli politik, ha? Di negara-negara Islam hari ini dengan yang mana acuan strategi politik mereka bercanggah cara Islam itu, sebenarnya mereka bukan berpolitik, tapi mereka buat jenayah bertopengkan politik. Apa dia jenayah bertopengkan politik? Pecah belah rakyat, pecah belah kumpulan itu, pecah belah kumpulan ini, bukan politik, itu jenayah. Bahasa Arab dipanggil namimah. Namimah ini mengadu domba. Mengadu domba dosa besar. Dan namimah ini termasuk dalam salah satu daripada 76 jenis dosa-dosa besar. Dan antara lagi dosa besar, banyak ahli-ahli politik ini mereka buat dosa besar tapi mereka tak sedar. Mereka buat jenayah tapi bertopengkan politik. Antaranya ghurur. Ghurur ni putar belik fakta. Ghurur ni apa dia? Putar belik fakta. Putar belik fakta, ghurur. Ghurur ni beza dengan kizbun. Kizbun bohong. Ghurur putar belik fakta. Ghurur juga berdosa dan merupakan salah satu kategori dosa besar juga. Dia ada 76 jenis dosa-dosa besar. Dan antara dosa besar lagi tu tuan, ramai yang ahli politik kita buat dan mereka tak sedar perkara itu adalah perbuatan dosa besar. Apa dia? Akhzul amwalan nas bil batil. Ambil harta orang ramai dengan cara yang salah. Bukan mencuri, mencuri sarakah bahasa Arab. Mencuri bahasa Arab sarakah mencuri. Ni akhzul amwalan nas bil batil. Ambil harta orang ramai dengan cara yang salah. Contoh macam mana? Saya Ustaz Luhari sebagai Perdana Menteri. Saya ada kuasa. Perdana Menteri of course ada kuasa, am right? Yeah. Saya ada kuasa untuk set upkan projek tu, projek ni ada kuasa. Kemudian projek tersebut wahal tak seberapa pun, contoh harga mungkin projek tu 500 juta aja, tapi buat kajian, tiba-tiba saya letak peruntukan sampai 1 bilion untuk projek tersebut. Setengah juta, 500 juta lagi masuk kocek saya, pergi kepada parti saya, dapat pada kroni ekonomi saya. Itu orang panggil bahasa Arab akhzul amwalan nas bil batil. Ambil harta orang ramai dengan cara yang salah. Agak-agak berlaku tak ini di kebanyakan negara umat Islam, tuan-tuan? Agak perkara ini berlaku tak? Ya, yes, berlaku. Sebab tu kita tengok Allah Ta'ala balakan negara umat Islam dengan berbagai-bagai bala. Bahkan Nabi bagi tahu, ya, salah satu perbuatan dosa besar para pemerintah yang menipu rakyat. Termasuk juga para pemerintah yang pecah amanah, merupakan dosa dosa besar. Jadi inilah orang panggil kemaikan para pemimpin politik hari ini, mereka buat jenayah bertompengkan politik kepartian yang sempit. Dan mereka tak sedar gitu. Dan mereka tak sedar sebenarnya. Ya, kononnya itu adalah strategi politik, tapi actually itu bukan politik. Itu adalah perbuatan jenayah cuma bertompengkan politik kepartian yang sempit. Ha, saya tak bincang bab politik kepartian, tuan-tuan, jangan orang marah kat saya pula. Saya ada sebut bendera, warna bendera ada. Mana ada? Jangan marah saya pula. Ya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah SWT. Jadi, ya, mudah-mudahan kita tahu Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan tiada-tiada dari Allah SWT. Bermakna kita boleh belajar, kita faham dan kita tahu tentang Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan tiada-tiada dari Allah. Dan satu hari nanti, kita nak tak nak, Islam akan bangkit dengan bangkit sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh, sempurna dan tiada-tiada dari Allah. Islam akan bangkit. Sama ada kita nak atau tak nak, perkara tersebut tetap akan berlaku. Akan bangkit sebagai sebuah kerajaan. Dan kerajaan Islam akan kembali semula bertapak di Madinah sebagaimana zaman Nabi dan zaman Khalifah. Dan mereka akan mempeloporkan perkara tersebut adalah Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi akan datang nanti sebagai seorang pemimpin. Sebab hari ini masalah utama umat Islam adalah masalah kepimpinan. Sebab itu kebanyakan negara umat Islam bermasalah kerana pemimpin mereka bermasalah.
Berarti Imam Mahdi datang nanti dalam bentuk pemimpin. Imam Mahdi datang nanti bukan orang biasa tu tuan. Bukan usah-usah yang mengajar ceramah masjid surau, masjid surau. Tak ada. Dia datang nanti sebagai seorang, seorang kata sebagai khalifah. Yang akan menguasai seluruh dunia. Dan perkara ini akan berlaku. Nak tak nak tetap akan berlaku. Ya? Okey, dan sekarang para hadirin yang dikasihi Allah SWT. Prinsip kedua yang perlu kita kena tahu, faham dan berpegang dengannya. Itu dipetik daripada surah Al Imran ayat 19 dan 85. Yang menyatakan hanya cara Islam saja diterima oleh Allah. Apa juga cara bercanggah cara Islam adalah sabda Allah SWT. Bagaimana firman Allah SWT, inna dina inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesungguhnya cara hidup yang diterima oleh Allah ialah cara Islam sahaja. Kenapa juga cara yang bercanggah dengan cara Islam, apa juga peraturan yang bercanggah dengan cara Islam tidak diterima oleh Allah. Surah Al-Imran ayat 19 dan 85. Ya. Dan perkara yang ketiga yang perlu kita kena tahu, faham dan berpegang dengannya, sebagaimana dipetik daripada surah Al-Baqarah ayat 208 yang memerintah agar kita terima Islam secara keseluruhan. Sebagaimana firman Allah SWT, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kaffa wa la tattabi'u khutuwatish shaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Baqarah ayat 208. Wahai orang beriman, telah kamu masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan jangan sekali-kali kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana mereka adalah musuh yang nyata bagi kamu. Jadi jelas Islam sebagai satu cara hidup lengkap, menyeluruh sempurna dan diridhai Allah. Surah Al-Maidah ayat 3. Jadi jelas hanya cara Islam saja kita kena ikut, surah Al-Imran ayat 19 dan 85. Dan jelas kita kena terima dan masuk Islam secara keseluruhan. Al-Baqarah ayat 208. Jadi dalam masa 10 minit kita nak bincang, apa kita nak bincang pada tengah hari ini, itu perkara berkaitan dengan fitnah-fitnah, kemudian solution kepada fitnah tersebut. Mudah saja tuan, ya. Saya akan ambil fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar apa dia? Sebagaimana riba fitnah ni banyak. Nabi bagi tahu, innama amwalukum a'laadukum fitnah. Satu ayat Al-Quran, harta benda kamu, anak-anak kamu yang menjauhkan diri kamu daripada Allah adalah fitnah. Nabi bagi tahu, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil faqr. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah kefakiran. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil ghina. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah kekayaan. Kekayaan menjauhkan diri kita daripada Allah. Kemiskinan, kefakiran yang membuatkan kita langgar perintah Allah. Itu semua orang panggil fitnah. Bahkan kedatangan Dajjal juga merupakan fitnah. Nabi doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnati Masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung daripada fitnah kedatangan Dajjal. Fitnah ni banyak tuan. Jadi saya ambil fitnah yang paling besar supaya tuan nampak apa juga fitnah yang paling bahaya sekali. Fitnah yang paling besar tuan, sebagaimana revenya surah Al-Anfal ayat 25. Ayatnya, wattaqu fitnatan la tusibannalladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha shadidul iqab. Maksud ayat, wahai manusia, hendaklah kamu berwaspada dan berhati-hati terhadap fitnah yang paling besar. Apabila dia datang, boleh menyebabkan hancurnya sebuah negara. Apabila dia datang, dia tidak hanya menimpa individu yang zalim sahaja. Dan ketahuilah Allah Ta'ala maha bersangatan azabnya. Fitnah paling besar beri tuan-tuan, asbab turunnya ayat ini, perpecahan yang membawa kepada ketidakstabilan pengurusan negara. Itulah fitnah yang paling besar. Bagaimana kita tengok bila berlakunya perpecahan yang membawa kepada ketidakstabilan pengurusan negara, contoh di Iraq, akhir sekali sampai sekarang masih berperang. Contoh dia lagi di Yaman, masih lagi berperang. Di Syria juga berperang. Puncanya apa dia? Puncanya fitnah nombor satu. Apa dia? Fitnah perpecahan yang membawa kepada ketidakstabilan pengurusan negara. Ini fitnah yang paling besar. Ya. Kemudian dia ada punca dia. Punca dia mudah saja para hadirin yang dikasihi Allah SWT. Itu kerana berlakunya pencerobohan hak. Apabila para pemerintah dan rakyat gagal menunaikan hak Allah, dan mereka juga gagal menunaikan hak sesama mereka. Jadi 10 tanggungjawab yang mana pihak kerajaan perlu tunaikan. Di sini adanya hak Allah dan hak rakyat. Andai kata pihak kerajaan dan rakyat gagal menunaikan hak antara satu sama lain, khususnya 10 hak ini, maka akan meluaslah fitnah. Hak yang pertama, kena jaga akidah umat Islam dan pastikan umat Islam beribadat kepada Allah dengan ibadat yang betul. Hak yang kedua, kena beri pendidikan kepada masyarakat Islam, sama ada pendidikan dalam bentuk keduniaan ataupun pendidikan dalam bentuk akhirat. Tanggungjawab yang ketiga, pungut cukai dan zakat serta uruskan cukai zakat dalam bentuk pendaharaan negara dengan cara yang betul. Kerana pengusaha pendaharaan negara yang tidak betul juga boleh mendatangkan berbagai-bagai fitnah. Ya? Syria berperang kerana pengusaha pendaharaan negara tidak betul.
ekonomi diurus dengan cara tak betul. Kemiskinan meluasa, peluang kerja tak ada. Akhirnya rakyat tak melawan kerajaan. Bila rakyat protes kerajaan, kerana arahkan tentera, polis tembak rakyat. Sampai sekarang masih berperang lagi. Tanggungjawab yang keempat, ya, hak yang keempat, sediakan kemudahan-kemudahan asas kepada rakyat. Sekolah agama, jalan raya, hospital, universiti, jambatan dan berbagai-bagai kemudahan asas. 6 tanggungjawab umum, jaga keamanan negara. Kemudian, daulatan undang-undang. Lepas tu, ya, kena suruh berhenti dah, usah ni apa ni ceramah macam ni. Kena suruh berhenti dah. Rupa penyantahin, thank you, terima kasih. Jadi para hadirin yang dikasih Allah SWT, tanggungjawab yang ketiga daripada 6 tanggungjawab umum, iaitu daulatkan undang, tegakkan sistem kehakiman dengan cara yang betul. Tanggungjawab yang keempat daripada 6 tanggungjawab umum, urus habis ekonomi negara dengan cara betul. Dan tuan-tuan yang terlibat secara langsung dalam urusan ekonomi negara. Betul tak tuan? Yes, kebaikan yang duduk dalam majlis ini kebaikan kerja dengan Petronas ataupun company-company dalam bab-bab perniagaan, sama ada dalam negara ataupun negara. Dan tuan terlibat secara langsung dalam urusan ekonomi. Ya, melibatkan perkara berkaitan ekonomi. Tanggungjawab yang kelima dan enam tanggungjawab umum, membentuk kementerian dan badan-badan berkanun serta melantik para pegawai bagi melincikkan pusat negara dengan cara yang betul. Dan tanggungjawab yang terakhir, tanggungjawab yang ke-10 ataupun tanggungjawab yang ke-6 daripada tanggungjawab umum, memperkukuhkan kementerian dan badan-badan berkenaan dibentuk termasuk memberi kepercayaan berterusan kepada para pegawai. Andai kata pihak kerajaan gagal tunaikan hak-hak 10 hak utama tadi, akan berleluasalah fitnah. Dalam itu adanya hak Allah dan dalam itu adanya hak sesama manusia. Dan punca kebaikan negara yang bergolak ini tuan-tuan, Iraq ke, Syria ke, ataupun negara-negara yang tak maju, punca dia macam ini. Kerana 10 hak tadi diabaikan. 10 tanggungjawab tadi gagal dilakukan dengan baik, gagal dilaksanakan dengan baik. Jadi tak terkecuali negara kita walaupun tak sampai tahap berperang, betul tak? Dan kita hari ini, kita tengok kita pun gerun tengok keadaan situasi politik ekonomi kita, betul tak tuan? Ya, kita pun gerun, kita takut, ya? Dan dia memberi kesan secara langsung, betul tak? Yes. Kita pun gerun tengok mainan orang politik kita hari ini tuan. Kerana dia melibatkan rakyat, melibatkan keamanan negara. Bukan melibatkan satu nyawa saja tu. Melibatkan nyawa 27 juta lebih. Betul? Yes. Ya? Ha, jadi ringkas cerita para hadirin yang dikasih Allah SWT, punca berlakunya fitnah itu tadi kerana berlakunya pencerobohan. Hak Allah Ta'ala dicerobohi dan hak sesama manusia dicerobohi. Hak sama manusia di sini, hak melibatkan para pemerintah dan rakyat. Berlakunya pencerobohan hak antara mereka. Jadi para hadirin yang dikasih Allah SWT, justru itu sebagai solution pula tuan. Itu saya cerita tentang bab fitnah. Cerita pula tentang bab solusi kepada fitnah tersebut mudah saja tuan. Pihak kerajaan ataupun rakyat ataupun tak kira siapa-siapa memerintah, maka dia kena tunaikan hak Allah dan hak sesama manusia. Sebagaimana hadis Nabi beritahu, hadis dari Abdullah bin Abbas, hadis nombor 2 dalam bab The Chapter of the Trial, kitab Imam Bukhari, yang mana Nabi beritahu, kamu akan tengok berbagai-bagai fitnah akan berlaku selepas kewafatan aku. Maka para sahabat bertanya, macam mana solusi daripada fitnah tersebut, wahai Rasulullah? Maka kata Nabi, para pemerintah dan rakyat perlu menunaikan hak Allah dan hak sesama mereka. Khususnya 10 hak yang saya cerita tadi kan? Dan dalam itu adanya hak-hak Allah dan hak sama manusia. Jadi melibatkan hak para hadirin yang dikasih Allah SWT, kita kena tahu teori berkait dengan hak. 5 minit kita bincang teori berkait dengan hak. Jadi mudah saja untuk faham dengan titik perkara berkait dengan hak ini tuan. Pertama, kita kena reti apa itu pengertian hak. Pengertian hak yang terdapat dalam Al-Quran, 6 pengertian. Pertama, surah Yasin ayat 7. Hak dengan mana keputusan azab. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Kami datangkan azab ke atas kebanyakan mereka. Fir'aun diazab oleh Allah, Namrud diazab oleh Allah, Qarun diazab oleh Allah, kaum Samud, kaum Ad dibinasakan oleh Allah kerana mereka mencerobohi hak Allah, kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Tak mustahil. Andai kata kita sama ada rakyat ataupun kerajaan mencerobohi hak Allah, Allah Ta'ala boleh datangkan azab ke atas kita. Sebagaimana kita dengar minta baru, pagi ni Sabah berlaku earthquake, betul? Walaupun tak kuat, 6.0 something like that, walaupun tak kuat, ya, 5.0, 6.0. Ya, walaupun tak kuat. Kalau Allah Ta'ala datangkan 12.0, tak hancur Sabah, betul? Ya? Ha, jadi Allah Ta'ala datangkan bala mudah je, betul tak? Jepun pun kena earthquake begini, mudah je. Kenapa? Kerana semua dalam genggaman Allah. Kami datangkan keputusan azab ke atas kebanyakan mereka kerana mereka mencerobohi hak kami, kerana mereka tak beriman dengan kami. Surah Al-Anfal ayat 8. Hak dengan mana kebenaran. Yuhfal haqqa wa yuhtilal batila. Kami inginkan agar kebenaran ditegakkan. Dan kita jangan takut untuk tegakkan kebenaran. Tak kira siapa kita.
Sama ada kita mak bapak, sama ada kita ketua masyarakat, sama ada kita imam masjid, surau penceramah bebas, kita kerajaan atau menteri-menteri kabinet, jangan takut untuk tegakkan kebenaran. Kerana Allah Ta'ala perintah untuk kita tegakkan kebenaran. Kalau kita tak tegakkan kebenaran, akan berlaku masalah, maka akan berleluasalah pembohongan. Akhir sekali akan berleluasalah fitnah. Bagaimana berlaku ini? Sebagaimana surah Al-Anfal ayat 8, liqal haqqo wa yubtilal batila, kami inginkan agar kebenaran ditegakkan dan kepalsuan dihapuskan. Surah Al-Anfal ayat 8, hak dengan mana kebenaran. Tapi jangan pula kalau kita Perdana Menteri ke menteri-menteri kita putar balik fakta pula, jangan. Kerana putar balik fakta yang panggil gurur. Gurur ni salah satu orang panggil daripada perbuatan jenayah. Saya dah cerita dah. Jangan kalau kita ahli politik ke siapa tak kira. Jangan kita macam sekali-sekali belakang gurur ni pun tak boleh fakta. Dosa besar. Ya. Okey, para hadirin nak bagi tahu kebenaran perlu ditegakkan. Kerana lawan kebenaran adalah gurur ataupun kizbun, berbohong ataupun putar balik. Ya. Okey, para hadirin yang dikasihi Allah SWT, surah Al-Isra ayat 81. Hak dengan mana Islam? Idza ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil. Bila datangnya kebenaran maka terhapuslah kebatilan. Hak di sini dengan mana Islam. Surah Al-Isra ayat 81. Ya. Kemudian surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Hak dengan mana subsidi dalam bentuk bantuan zakat, sedekah ataupun apa juga bentuk peruntukan kepada rakyat. Bila melibatkan kerajaan dan rakyat, bila melibatkan orang kaya, orang miskin, hak dengan mana zakat ataupun sedekah. Surah Al-Ma'arij ayat 24-25. Walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Terdapat pada harta mereka, harta negara, peruntukan dan subsidi untuk rakyat. Terdapat pada orang kaya, peruntukan untuk fakir miskin, zakat ataupun sedekah. Yang terakhir surah Al-Mumin ayat 20, hak dengan mana kebenaran. Wallahu yaqdi bil haqq, Allah Ta'ala berhukum dengan adil. Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, masih dah sampai dah? Dah masuk kan? Berapa minit lagi? Tiga minit lagi? Dua minit lagi insyaAllah. Ya? Jadi para hadirin yang dikasihi Allah SWT, jadi ini pengertian hak yang terdapat dalam Al-Quran. Ringkas cerita, hak pecahannya ada dua. Hak Allah Ta'ala, hak sama manusia. Hak Allah Ta'ala melibatkan ibadat dan akidah yang betul kepada Allah. Itu hak Allah. Dan melibatkan hukum hakam. Ini yang kedua hak Allah. Hukum hakam, hudud dan ta'zir. Hak Allah Ta'ala tak boleh dicerobohi, tak boleh dihapuskan, tak boleh digugurkan dan tak boleh diwarisi. Itu hak Allah Ta'ala. Hak Allah Ta'ala ada dua, melibatkan akidah dan ibadat-ibadat khusus kepada Allah. Hak Allah Ta'ala yang pertama. Yang kedua, melibatkan hukum hakam, hudud dan ta'zir. Hak Allah Ta'ala tak boleh dicerobohi, tak boleh dihapuskan, tak boleh digugurkan dan tak boleh diwarisi. Itu hak Allah Ta'ala. Hak sama manusia, hak melibatkan diri kita, isteri, suami, isteri, keluarga, anak beranak, jiran-jiran, hak majikan dengan pekerja, hak rakyat dengan kerajaan, itu hak sesama manusia. Juga tak boleh dicerobohi, tapi ada yang boleh digugurkan, ada yang tak boleh digugurkan. Ada yang boleh ditamatkan, ada yang tak boleh ditamatkan. Hak bekerja, habis. Umur retire, tamatlah hak kita untuk bekerja, betul tak? Kita langgar polisi jabatan, tamatlah kita untuk bekerja dalam satu-satu company itu. Kalau company itu semua tamatkan perkhidmatan kita, hak boleh ditamatkan. Ditamatkan. Hak juga boleh diwarisi, ada tak boleh diwarisi. Hak boleh dihapuskan, ada yang tak boleh dihapuskan. Hak ada yang boleh diwarisi, ada yang tak boleh diwarisi. Hak ada yang boleh digugurkan, ada yang tak boleh digugurkan. Hak ada yang boleh diwasiat, ada yang tak boleh diwasiat. Itu hak sesama manusia. Masa dah sampai dah para hadirin, nekat ceritanya. Berlakunya fitnah leluasa ini kerana berlakunya pencerobohan hak. Sama ada pihak kerajaan atau rakyat mencerobohi hak Allah atau berlaku pencerobohan hak sama mereka. Maka leluasa fitnah. Bahkan satu-satu negara itu membawa kepada peperangan. So untuk selamat daripada kita ditimpa berbagai-bagai fitnah yang besar, kita kena buat perubahan. Perubahan mudah saja ke tuan, kita perlu mendalami ilmu-ilmu Islam secara keseluruhan. Kerana punca berlakunya pencerobohan hak, kerana ramai janganlah kita orang jahil. Bila jahil kita sesat, kita terpesok. Ya, sama ada kita kerajaan ataupun rakyat. Yang kedua, kita kena lawan kehendak nafsu kita, kembali kepada kehendak-kehendak Islam secara keseluruhan, sama ada kita para pemerintah ataupun rakyat. Jadi sekarang ini saya dapat kita bincang pada tengah hari ini para hadirin yang dikasihi Allah SWT. Justru itu, marilah kita sama-sama menunaikan hak antara satu sama lain, sama ada kita di pihak kerajaan atau di pihak rakyat. Ya, termasuk juga kita perlu menunaikan hak-hak Allah. Ya, jadi itu nak tahu masalah, nak tanya apa juga masalah, kita tak buka untuk soal jawab. Masa singkat, kontak nombor saya ataupun antara sahabat kenalan, kalau boleh kontak saya, ya, 017 3481 017-3481-597. Dan mohon tuan-tuan untuk nak berselaturahim dengan saya agar dapat kelebihan panjang umur, murah rezeki. Lepas main nanti jumpa saya, kenalkan nama tuan-tuan insyaAllah. Nama saya Ustaz Haji Zawari Ali. Ayah rekat daripada saya. Jadi para hadirin yang dikasih Allah SWT sekarang daripada saya. Jadi insyaAllah kita sama dengan khutbah. Lepas itu kita solat Jumat bersama-sama insyaAllah.
Di sini dielak tuan-tuan, ada peti sumbangan dekat luar untuk mahat tahfiz di Sabah, iaitu bagi pihak Ustaz Zulfikar. Jadi mari kita sama menyumbang untuk kebaikan dunia akhirat kita insyaAllah. Peti sumbangan ada dekat belakang untuk mahat tahfiz di Sabah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi pahala besar untuk tuan-tuan sekalian. Dan kaedah satu kaedah, kalau tuan ada masalah nak tolak pahala, bagi sumbangan insyaAllah. Dengan bersedekah boleh jauhkan pahala musibah. Sekian daripada saya, jazakumullah khairan.